Halo teman-teman, sahabat Rappelling, kembali lagi dengan Dwi Bali Channel. Saat ini Dwi Bali Channel akan membuatkan video buat teman-teman tentang cara keluar Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali bagi teman-teman yang akan liburan ke Bali dan teman-teman yang baru pertama kali menggunakan Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Bali. Teman-teman perlu tonton video ini agar teman-teman nantinya tidak bingung di saat akan keluar dari area Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Jadi video ini kita buat mulai dari area keluar dari pesawat yang landing di Bali. Jadi ini adalah pintu keluar teman-teman untuk pesawat domestik. Jadi teman-teman yang dari seluruh Indonesia jika keluar dari pesawat pertama kali datang ke Bali, nah di sini tempat pertama yang akan teman-teman lihat. Jadi ikuti terus video kita agar teman-teman nanti bisa tidak bingung untuk mencari jalan keluar di area ini. Nah, ini area pertama teman-teman, ada tulisan Bali di sini. Teman-teman yang baru datang di sini wajib berfoto ataupun memang digunakan untuk spot berfoto. Nah, dari area keluar tadi kita masuk ke area ini ya teman-teman. Ini adalah area jalan keluarnya. Nah, di sini teman-teman akan melihat juga orang-orang yang berpapasan ataupun melawan arah begini. Ini adalah orang-orang yang kembali dari berliburan ataupun kembali ke daerahnya masing-masing. Jadi kalau ke lurus ini itu adalah jalan keluarnya teman-teman. Nah, teman-teman akan melewati area ini. Ini adalah area gedung-gedungnya. Nah, di sini juga banyak sekali penyedia-penyedia istilah dagang-dagang ataupun makanan-makanan ataupun minuman di area ini banyak sekali. Jadi bagi para teman-teman yang habis datang atau habis turun dari bandara, kalau lapar juga bisa berbelanja di area ini. Nah, inilah kondisinya teman-teman, inilah bentuk dari bangunan yang ada di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Bagi teman-teman yang baru pertama kali datang ke Bali, ikuti terus video ini. Video ini tidak akan di skip-skip dan sampai nanti teman-teman bisa mencapai ataupun bisa sampai di parkiran area ataupun pintu keluar yang paling ujung. Nah, inilah situasinya untuk saat ini. Situasi Bandara I Gusti Ngurah Rai lumayan ramai teman-teman. Memang bandara ini merupakan salah satu bandara yang tersibuk di Indonesia. Jadi 24 jam bandara ini selalu ramai. Nah, setelah teman-teman melewati beberapa konter-konter makanan tadi, teman-teman akan melewati bangunan seperti ini. Teman-teman harus terus maju di sini dan mengikuti orang-orang yang berjalan kaki di area ini. Ini adalah area untuk menuju area keluarnya teman-teman. Nah, di sini sudah agak terbuka areanya daripada yang tadi. Di tempat yang tadi itu agak tertutup teman-teman. Jadi ikuti terus video ini. Nah, teman-teman di area ini teman-teman akan sedikit menyeberang karena di depan kita ini adalah alur kendaraan mobil untuk menuju ke keberangkatan domestik. Jadi di depan kita ini kita akan menyeberang jalan yang ada melintas di sini. Nah, setelah menyeberang teman-teman, di sini adalah area dari penjemputan bagi tamu-tamu ataupun bagi yang datang di area bandara ini. Dan di sini juga teman-teman bisa menyewa ataupun memesan grab-grab ataupun taksi. Di sini banyak tersedia konter-konternya. Tapi bagi teman-teman yang sudah memesan secara online juga bisa menunggu di area ini. Ini adalah area penjemputannya teman-teman. Nah, ikuti terus video ini teman-teman karena kita akan juga melihatkan ntar di mana bagi teman-teman yang memesan mobil ataupun menyewa mobil, teman-teman bisa menunggu di mana. Nah, kalau teman-teman menyewa mobil, teman-teman biasanya itu masih lurus di sini ya teman-teman. Itu di depan kita adalah area parkiran untuk mobil. Jadi kalau teman-teman menyewa mobil biasanya diparkirkan di area gedung yang ada di depan kita ini. Tapi kalau teman-teman memesan Grab ataupun memesan taksi dari bandara ini, teman-teman bisa di tempat yang kita lewati barusan.
Nah, di depan kita itu para tamu yang menuju ke ujung sana, mungkin tamu-tamu yang memesan ataupun yang akan menyewa mobil yang diparkirkan di area gedung di sebelah kiri kita ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin keluar ataupun teman-teman yang menunggu atau menggunakan jemputan sepeda motor, teman-teman wajib ikuti terus jalan ini. Ini adalah area untuk pejalan kaki untuk menuju pintu ke sisi yang paling terluar, teman-teman. Jadi memang agak jauh kalau teman-teman menggunakan sepeda motor, teman-teman mesti berjalan sedikit lebih jauh daripada teman-teman menggunakan Grab ataupun teman-teman menyewa mobil. Nah, teman-teman akan terus ikuti jalan setapak yang sudah ada atapnya begini, dan kita masih melewati dari parkiran mobil yang ada di kiri kita ini. Biasanya para tamu ataupun pengunjung yang datang ke Bali yang dijemput dengan sepeda motor atau akan menggunakan ojek online agak sedikit bingung, karena untuk berjalan kaki menuju tempat sepeda motor ataupun penjemputan dari sepeda motor ojek ataupun teman-teman yang menyewa sepeda motor itu lumayan jauh berjalan. Jadi video ini memberikan gambaran secara detail gimana teman-teman yang baru pertama kali datang ke Bali menggunakan Bandara Igusti Ngurah Rai tidak kebingungan nantinya. Nah, setelah melewati jalan setapak yang ada atapnya ini, kita juga akan menyeberang. Di sini terlihat area jalan aspal yang dimana ini adalah pintu keluar menuju bandaranya, dan di sini kita menyeberang dan kita akan ketemukan trotoar seperti ini lagi. Nah, di sini kita belok ke kanan, teman-teman. Kita akan melewati pintu keluar. Ini adalah pintu keluar orang-orang yang memakai mobil untuk ke area Kuta, teman-teman. Jadi teman-teman yang pejalan kaki ikuti terus jalan setapak yang ada di sebelahnya ini. Jadi untuk Bandara Igusti Ngurah Rai sendiri itu biasanya para pengunjung ataupun para tamu yang datang ke Bali dan ingin sedikit menghemat pengeluaran, biasanya mereka itu menggunakan jasa ojek online ataupun mereka menggunakan dan menyewa sepeda motor yang disewakan di Bali secara online maupun secara offline. Jadi mereka keluar berjalan kaki sedikit lebih jauh daripada mereka yang menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil. Nah, di sini kita akan belok kiri, teman-teman. Di sini juga kita sedikit menyeberang juga. Jadi kalau situasinya agak ramai, teman-teman mungkin tidak akan bingung. Teman-teman bisa ikuti para pejalan kaki yang ada di area Bandara Igusti Ngurah Rai Bali ini. Tapi kadang-kadang kalau agak malam teman-teman datang ataupun situasinya agak sepi, tidak ada berbarangan orang, tentunya teman-teman perlu tonton video ini sampai selesai agar teman-teman tidak kebingungan nantinya. Walaupun teman-teman bisa bertanya, tapi tetap aja masih akan sedikit bingung. Tapi kalau teman-teman tonton video ini secara detail, teman-teman berjalan dari area keluar tadi dari awal dan terus mengikuti video ini, teman-teman tidak akan bingung lagi, karena ini adalah video yang dibuat secara detail dari awal pintu keluar landing bandara sampai pintu keluar tempat penjemputan gojek-gojek ataupun tempat di mana teman-teman yang menyewa sepeda motor akan ditunggu di tempat ini. Nah, inilah teman-teman, inilah pintu keluar terakhir, teman-teman. Ini adalah parkiran-parkiran sepeda motor di sebelah ini, dan di sini adalah penjemputan dari ojek-ojek ataupun teman-teman yang dijemput menggunakan motor berada di area ini. Nah, di sini kesibukan terlihat dengan menggunakan sepeda motor, teman-teman. Biasanya ojek-ojek online juga banyak yang menunggu di area ini. Nah, sebelah kiri kita ini adalah parkiran, teman-teman. Jadi jika teman-teman juga ke bandara menggunakan sepeda motor, teman-teman bisa parkir di sini. Nah, begitulah teman-teman video tentang cara keluar dari
Bandara Igusti Ngurah Rai. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru pertama kali datang ke Bali dan agar tidak bingung untuk mencari jalan keluarnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rahayu, salam dari Bali. Bye.